갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 전... Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan puasa kita berjalan dengan lancar sampai hari akhir atau hari kemenangan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, aku merekam ini di hari Kamis tanggal 6 Mei. Jadi emang baru aku edit karena kondisinya mager ya. Dan ini aku setelah tadi naik pompong, kemudian aku tiba di rumah. Dan ini aku sama kakak ipar aku tuh lagi belanja bahan kue. Tapi kita ngintip-ngintip dulu ya, ngintip-ngintip ke atas, lihat toples-toples unyu. Tapi kita gak beli, hanya ngintip doang. Dan di sini tuh posisinya rame banget, makanya aku gak ngerekam banyak di sini. Hanya di bagian pertoplesan aja yang aku shoot. Untuk belanja bahan kuenya itu aku gak shoot karena emang benar-benar padet banget ya. Dimana pemerintah sedang menggalakkan tidak boleh mudik gitu ya, menghindari kerumunan. Tetapi ternyata swalayan tempat bahan kue berjualan, kemudian tempat pakaian itu super rame dan bejubel banget orangnya ya. Sampai kita tuh sesek banget di sini. Dan aku gak lama-lama dengan kakak ipar aku, ini juga cuman syuting-syuting sebentar dan cari spot-spot yang agak sepi gitu ya. Karena di bawah itu tempat bahan makanan, tempat bahan kue, tempat sayur-mayur dan berbagai jenis perbumbuan itu rame banget di bawah. Ini posisinya di lantai 2, sedikit lebih longgar ya. Dan ini adalah keesokan paginya, karena aku belanja itu sore ya, sore hari. Dan ini keesokan paginya di rumah subsidi yang belum selesai direnovasi. Jadi masih mandek pembangunannya karena Pak Su emang susah cutinya. Dan kita curi-curi waktu juga nggak bisa. Jadi apa adanya aja rumah yang akan aku tunjukin di sini. Nih aku mau pulang sebenarnya, mau pulang ke pulau lagi. Aku hanya nginep satu malam sama kedua anak gadisku. Jadi ini aku mau berberes-beres dulu. Itu tadi bekas sahur ya, jadi sisa air waktu sahur. Dan aku juga gak banyak rekam di sini karena sebenarnya aku tuh pengen ya aktivitas dari buka puasa sampai sahur, tapi ternyata aku udah kecapean dulu, makanya aku gak rekam gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya, itu lantainya juga belum selesai semua di semen, jadi ada beberapa bagian yang masih tanah. Kemudian belum di keramik, padahal sudah aku bobok. Tapi ya itu tadi ya, karena waktu Pak Su yang emang terbatas dan kita nggak bisa ngakalin lagi. Makanya ini apa adanya aja. Itu tadi aku juga lagi buang sampah. Aku nggak masak buat berbuka dan buka dan buat sahur ya. Padahal itu peralatannya ada, cuman karena aku mau yang praktis, aku udah kecapean dulu di perjalanan juga tadi hujan. Aku naik motor sejauh itu gitu ya, dari kota Kijang ke kota Tanjung Pinang aku naik motor dalam kondisi hujan bertiga. Jadi kita tartik ya, kayak cabai-cabian gitu dengan anak gadis aku. Makanya aku tuh udah capek dulu gitu. Dan ini aku mau sapu-sapu aja. Jadi aku sapunya pakai sapu yang tadi aku pakai buat nyapu ruang tamu. Nanti ini aku cuci ya, karena sapunya hanya satu. Dan lihatlah itu di pojokan ada pakaian kotor yang harus aku cuci. Jadi emang harus gercep, karena aku juga lagi ditungguin kakak ipar aku ya. Kita mau pulang bareng gitu naik motor. Jadi bukan konvoy ya, tapi emang barang bawaannya banyak, jadinya harus berbagi gitu ya, biar bisa kita angkut semuanya ke pulau. Nah, kalau yang ini tuh bagian dapur juga belum kita aci, lantainya baru di semen kasar gitu. Dan waktu hujan kemarin kayaknya ada yang tempias gitu ya, makanya semennya itu agak berlumpur.
Kalau menurut aku sih, karena emang belum diplaster gitu, jadi di antara sela-sela batakunya itu ada air yang merembes, makanya ini basah. Dan kompor yang aku taruh di bagian belakang juga alasnya itu basah, dan syukurnya itu dialasin, jadi nggak kena kompornya gitu. Kalau teman-teman di rumah, adakah yang sudah bebikinan kue gitu? Adakah yang sudah banyak stok persediaan jamuan kuenya untuk lebaran nanti? Kalau aku sampai tanggal 6 itu belum ya, karena masih baru buat, bukan buat, baru beli bahan kuenya. Dan itu adalah peralatan masakku yang aku taruh sekenanya aja di situ ya, karena tempatnya emang belum ada dan hanya aku tutupin kain gitu. Jadi ini rumah subsidi yang aku ambil dan sampai sekarang belum selesai direnovasi, udah cukup lama sebenarnya, yaitu depannya juga belum diapa-apain, masih tanah gitu karena lantainya kita hancurin atau kita bobok kemarin. Niatnya sih pengen cepat selesai gitu ya, tapi apalah daya, kita hanya bisa berencana. Ternyata waktunya nggak bisa kita atur gitu. Dan ini adalah ruang tamu sempit aku. Ini juga gordennya aku belum pakai. Tiang gorden hanya aku paku kanan kiri. Jadi emang apa adanya. Dan di sini aku tegasin, aku nggak niat pamer ya. Hanya ini requestan dari temanku yang minta aku house tour ya, rumah yang belum selesai ini. Sebenarnya aku juga gak pede nunjukinnya karena emang belum selesai dan masih apa adanya gitu ya. Tapi ya inilah hasil karya Pak Su yang sampai sekarang belum selesai. Jadi itu tadi ruang tamunya. Ini buat ruang keluarganya. Dan kamar anak gadis ini belum selesai di keramik gitu. Kalau yang ini tuh kamar utama. Aku tunjukin sedikit ya, karena anak gadis di dalam lagi besolek. Ini kita mau pulang dan itu barang berserak banget yang mau kita bawa pulang ke Numbing atau ke pulau. Jadi kondisinya juga begini, kita belum punya kasur, kita hanya punya karpet yang tak seberapa sebagai alas tidur gitu. Dan ini kamar belakang atau kamar kedua, ini sebenarnya mau kita jadikan kamar anak gadis karena sementara ini belum terpakai dan bahan bangunan atau barang-barang pertukangannya Pak Su itu banyak banget, maka kita taruh di sini dulu ya, termasuk semen, keramik, kemudian ada juga nyempil satu rice cookerku karena di situ colokan yang paling dekat. Jadi ya beginilah kondisinya ya, masih apa adanya. Dan ini sebenarnya akan dijadikan ruang keluarga, hanya sebesar ini. Jadi super mini-mini gitu ruangannya, karena ini rumah subsidi gitu. Nah ini dia ya yang aku bilang masih ada yang tanah maksudnya. Dan ini nanti pintu di depan sini tuh pintu. Nah kalau yang ini nih ruang keluarga ya, mini itu. Rencananya di sini nanti buat letak TV gitu kalau udah selesai. Nah ini nanti pintu dan ini kamar anak bujang. Jadi kamar anak bujang itu sebatas ini sampai ke batas tembok ujung. Dan ini nanti kamar mandinya mau kita jebol, tapi belum karena kamar mandi belakang belum selesai. Maka kamar mandi yang ini belum bisa kita jebol dulu gitu. Dan maafkan kalau ada penampakan kain lap yang belum saya cuci ya. Jadi kamar anak bujang hanya kecil, hanya sebesar ini gitu, kecil banget emang. Karena dia sendiri, jadi aku pikir cukup lah ya. Nah, yang ini lanjut ke dapur. Jadi ini nanti barang-barangnya sementara masih di sini dulu karena emang belum ada meja kompor, kemudian belum ada meja dapurnya gitu. Makanya kita taruh di situ ya, apa adanya ya, seperti yang aku bilang. Jadi ini house tour ala-ala gitu ya, karena memang temanku yang request dan aku sebenarnya nggak niat buat house tour. Dan di sini nanti rencananya tempat aku masak. Jadi emang tempatnya disediakannya kecil sama Pak Su, dan di sini nanti tempat cuci piring. Kalau yang ini kamar mandi yang nanti kita gunakan. Jadi ini kita selesaikan dulu kamar mandi yang ini, baru kamar mandi yang disediakan developer itu nanti kita jebol. Jadi inilah house tour ala-ala rumah subsidi yang belum selesai direnovasi ya, requestan dari seseorang. Ini aku udah tunjukin, segini aja video yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga ada manfaat atau menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.